di dalam sebuah hadis an Abi Burdah radhiyallahu anhu qala awsa Abu Musa حين حضره الموت فقال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعوني مجمر ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلوا على قبري بناء وأشهدكم أنني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة قالوا أو سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال حديث رواية إمام أحمد dan hadis ini hasan daripada Abi Burdah radhiyallahu anhu. Tuan Abu Burdah ni dia bukan sahabat, dia daripada kalangan tabi'in. Dia wafat tahun 104 Hijrah. Dia kata awsa Abu Musa hina hadarahul maut. Dia kata bapa dia iaitu Abu Musa. Abu Musa ni gelaran, nama dia Abdullah bin Qais. Bapa dia sahabat Nabi. Kata Abu Burdah, dia kata bapa dia Abu Musa ada pesan dekat dia. Kata bapa dia, izan talaqtum bi janazati. Waktu tu bapa dia tengah sakit. Sakit nak mati. So bapa dia pesan kepada dia. Bapa dia kata esok kalau bapa mati, masa hampa nak hantar mayat bapa pi ke kubur. Fa asri'ul mashya. Pak dia kata masa usung tu cepat-cepat. Tak mau lambat-lambat. Tuan cuba tengok orang baik-baik ni macam mana. Pasal apa tuan-tuan? Pasal di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis ini saya baca dah berpuluh kali di banyak tempat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata iza wudi'at al-janazah, apabila orang ambil mayat buah hati pengusung, fahtamala harrijal ala a'naqihim, orang pakat-pakat usung dulu lah semua van mayat dulu, mayat usung. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apabila satu mayat diusung dah duduk dah di atas bau orang-orang yang usung, fa in kanat salihah, Nabi kata kalau yang mati itu orang baik, orang soleh, qalat qaddimuni qaddimuni. Banyak kali kita baca hadis ni. Kalau orang yang mati itu orang soleh, orang yang baik-baik, bila mayat dia duduk atas pengusung aja, dia bercakap. Mayat tu bercakap. Mayat ni kata apa? Qaddimuni, qaddimuni. Dia kata cepat, cepat bawa aku pergi ke kubur. Tak mau lambat-lambat.
Selesai mandi, selesai kapan, cepat-cepat. Tak mau lagi dah duduk waktu itu lagu Fatihah bos langkah dulu, Fatihah bos langkah dulu, Fatihah baru bos banyak langkah. Tak mau dah. Kalau sekiranya orang yang mati tu orang yang baik-baik, dia bercakap, dia kata qaddimuni, qaddimuni. Dia kata cepat, bawa aku pergi ke kubur. Ni apa duk buang masa dengan macam-macam duk doa lagi doa. Nabi tak suruh. Wa in kanat ghaira salihah. Kalau yang mati itu bukan orang yang baik-baik, orang yang bermasalah, bila mayat dia diusung, qalat, dia kata wailaha, ya wailaha, dia kata celaka hampa ni. Mayat yang duk ada atas pengusung tu, dia kata, mayat tu kata, dia kata ya wailaha, celaka hampa ni, dia kata. Aina yazhabuna biha, nak bawa aku pergi mana, dia kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasma'u sautaha kullu syai. Nabi kata suara mayat duk bercakap di atas pengusung tu semua makhluk Allah dengar. Illa al-insan, melainkan manusia Allah tak bagi dengar. Kucing nak duk lalu kok tu pun dengar, kambing, lembu, kerbau hak duk ada kok jalan pun dengar. Manusia Allah hijab telinga dia, dia tak dengar mayat duk cakap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau sami'aha al-insan la sa'iqa. Nabi kata kalaulah Allah bagi manusia dengar suara mayat ni, la sa'iqa, garanti pengsan. Tuan-tuan, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, balik kepada hadis mula tadi. Abu Musa, dia pesan kepada anak dia, Abu Burda. Waktu dia tengah duduk sakit tenat, dia pesan dekat anak dia. Dia kata, kalau takdir ayah mati, bila orang dah mula, dah usung mayat bapa nak bawa pi tanam, fa'asri'ul masya, suruh orang yang usung ni jalan laju-laju. Fa'asri' sari' sur'ah, orang Arab kalau dia nak suruh kita cepat, dia kata apa? Ya Muhammad sur'ah, dia kata. Ya Muhammad bi sur'ah. Sur'ah tu makna dia apa? Cepat. Abu Musa kata ke anak dia dekat Abu Burdah, dia kata kalau bapa mati, dia kata orang usung mayat bapa ni, suruh depa langkah cepat-cepat, dia kata. Wala yattabi'uni mujammar. Tolong, dia kata, bapa pesan dekat hang, masa bawa mayat bapa pergi ke kubur, bapa tak mau ada perasap-perasap kemian ni semua, bapa tak mau. Mujammar, mujammar ni bara yang duk bubuh wangi. Tak kira lah kemian ke, setanggi ke, apa ke, gaharu ke apa. Dia pesan, dia kata no, masa bapa diusung ke kubur, tak mau bawa ni perasap-perasap ni, tak mau, dia kata. Wala taj'alu fi lahdi syai'an yahulu baini wa bainat turab. Masa bapa masuk liang, dia kata bapa tak mau ada keranda-keranda semua. Bapa mau lahat. Lahat maksud dia apa tuan-tuan? Keingkapan aja masuk ni. Bapa tak mau ada halangan di antara bapa dengan turab, dengan tanah. Bapa tak mau. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita hari Nabi wafat. Bila Nabi wafat ni, sahabat-sahabat bincang, jenazah Nabi ni nak pakai lahat ataupun nak pakai keranda, bincang. Sahabat pun tak tahu macam mana nak buat. Ada di kalangan sahabat tu yang urus cara lahat, ada yang urus cara ada pakai papan. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang menguruskan secara lahat sampai dulu, maka jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan secara lahat. Tidak ada papan keranda.
Abu Musa pesan dekat anak dia, dia kata bapa esok, dia kata tanam, bapa tak mau. Ada benda yang menghalang dia antara bapa dengan tanah. Bapa nak bapa dikebumikan secara lahat, mayat bungkus dalam kain kapan, pi tanam. Wala taj'alu 'ala qabri bina'an. Dia kata bapa pesan dekat hang, esok dah bapa mati, tak mau ada sebarang binaan dibuat di atas kubur bapa. No, dia kata. Hang anak bapa, bapa pesan dekat hang, tak mau mai esok kubur bapa, esok piduk penaik batu marmar, esok piduk penaik binaan, esok piduk... bapa tak mau yang ni semua. Bapa mau simple aja. Dan macam itulah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah kubur yang ada di Baqi' di Madinah dan juga di Ma'la di Makkah. Tidak ada sebarang binaan di atas dia. Wa ushidukum annani bari'un min kulli haliqah wa saliqah wa khariqah. Dia kata make sure masa mayat bapa diusung tu tidak ada tiga perempuan ini. Satu apa dia? Haliqah, jenis perempuan yang apabila ditimpa musibah piduk cukur rambut, piduk tunjuk protes atas musibah yang menimpa. Yang ni amalan jahiliah. Hari ni pun ada lagi. Bila ditimpa musibah, dia tunjuk dia punya protes tu, dia punya, dia punya frustrated tu, dia punya kecewa dia dengan apa yang menimpa ni, dia buang rambut, dia cukur rambut. Wasaliqah, orang yang apabila ditimpa musibah meraung, meratuih. Habislah ayah dah tak ada dah, habislah laki aku dah tak ada dah, habislah, habis. Mulut meratuih. Abu Musa kata tolong, dia kata pastikan masa mayat ayah dibawa tu tak mau ada jenis macam-macam ni. Wa khariqah, dan tak mau ada hak jenis lagu nak teriak, lagu nak koyak baju. Ada, sampai hari ni pun ada. Dengar-dengar kata bapa dia mati, dengar-dengar kata laki dia mati, dia keriau, dia runyai rambut, kain kelumbung dia ambil buang, rambut dia, dia runyai jadi macam rambut orang gila, dia tarik baju putih butang nak tunjuk sedih. Ini berlaku pada zaman jahiliah dulu. Dan sahabat Nabi yang reti, yang ada ilmu, dia pesan tinggal ke anak dia, kalau bapa mati, yang ni semua tak mau doa dah. Qalu, bila anak dia Abu Burdah cerita benda ni dekat sahabat-sahabat lain, dia cerita kata bapa aku ni hari tu dia duk pesan dekat aku masa dia sakit nak mati, dia pesan dekat aku benda-benda ni semua. Apa tahu apa dia kata? Bila dia duk pesan tu, ada sahabat lain duk ada, dia tanya bapa aku. Dia berkata, "Awa sami'ta fihi syai'a?" Dia berkata, "Wahai Abu Musa, ni yang hang duk pesan macam-macam ni, adakah hang dengar benda ni daripada siapa-siapa? Adakah siapa-siapa bagi tahu dekat hang ni apa yang hang duk sebut tadi ni? Kalau mati mayat suruh segera bawa pergi ke kubur, tak mau lambat-lambat. Kalau mati tak mau iringi mayat ini dengan mujammal, dengan perasak kemian dan sebagainya. Kalau mati esok tak mau pakai-pakai, mau lahat saja, mau dia dengan kain kapan saja masuk dalam kubur. Kalau mati esok tak mau ada binaan di atas kubur tempat dia ditanam. Kalau dia mati esok, dia tak mau ni ada orang-orang perempuan hak jenis bila ditimpa musibah ni nak runyai rambut, nak rentak baju, nak cukur rambut, nak tunjuk protes, tak mau. Ni yang hendak pesan-pesan ni semua ni hang ada dengar daripada siapa-siapa ke? Dia bertanya Abu Musa. Qal, kata Abu Musa, dia kata na'am, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Yes, dia kata benda ni aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, yang aku pesan tinggal ni Nabi suruh macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu
riwayat Imam Ahmad, dan hadis itu hadis hasan. Ulama-ulama hadis yang kemudian seperti Al-Albani, seperti Syu'aib Al-Arnaut sepakat mengatakan itu hadis hasan.